Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku Kang Condro, pemilik Mustika Kelapa Tunggal berbagai jenis. Di antaranya saya akan menjelaskan sebagian koleksi saya. Yang saya pegang ini adalah sejenis mustika kelapa tunggal sepasang beraura putih yang didapat dari Sendang Panguripan Ngudal. Di dalamnya sini ada sepasang mustika yaitu berwarna putih, yang aura tersebut juga berwarna putih. Yang khotam tersebut adalah lelaki dan wanita. Insya Allah ini adalah khotam jin muslim sepasang. Yang bila mana tua adalah yaitu multifungsi segala sarana hajat. Di antaranya buat bakar goib, rumah, pabrik, usaha, tanah, lahan, kosong apapun, dan juga buat tolak bala atau mengobati semua masalah penyakit non medis, atau juga sebagai penderas rezeki atau penarik rezeki. Di antaranya buat jual beli atau penglaris, dan masih banyak lagi manfaatnya yang berguna bagi pemiliknya. Karena ini adalah bukan isian, murni asli energi alam, yaitu kuasa Allah yang sudah menciptakan mustika kelapa tunggal ini. Alhamdulillah, semua koleksi mustika kelapa tunggal saya ini asli murni tanpa campur tangan rekayasa manusia. Semua ini didapat tidak gampang juga. Semua ini saya dapat dengan cara isyarah gaib, ritual-ritual khusus, dan di sisi lain juga ada sehubungan nasab dan juga takdir di dalam mendapatkannya mustika kelapa tunggal ini. Sebagian ada yang saya maharkan buat orang-orang khusus yang betul-betul ingin memaharinya dan memanfaatkan tuahnya. Di sini tuah yaitu permanen, tidak ada yang bisa hilang, tuah permanen. Jika minat silakan hubungi nomor WA yang sudah tertera. Di sini bisa, jika sudah termahar atau sudah dimahari, untuk si pemahar bisa membelahnya langsung. Jika ragu apa benar di dalamnya itu betul-betul mustika atau tidak ada isinya atau bukan mustika di dalamnya. Dan daripada itu, buat si pemahar yang jika ragu belum bisa menembus terawangan atau kurang peka dalam hal gaib atau bahkan tidak memahami spiritual, silakan cari pendamping dari sang ahlinya yang betul-betul asli bisa menerawang suatu benda atau makhluk gaib. Silakan bebas diajak untuk menerawang mustika saya ini, apakah betul-betul asli atau rekayasa. Dan kalau sudah mantap, silakan dimahari, bisa datang langsung ke alamat saya atau juga bisa langsung dikirim pakai paket, sama-sama dijamin amanah. Kalau ada mustika-mustika yang lain kayak orang-orang jual yang tanpa ritual pun
hanya dapat dari membelah buah kelapa tua, itu bukan mustika. Itu yang ada banyak yang rekayasa, ya ada juga yang asli. Paling tidak itu hanya sekedar batu kentos kelapa yang bila mana tidak ada tuahnya, yang cuma ada manfaat, manfaat secara alamiahnya, yaitu diantaranya yang konon katanya penawar racun atau antibasi. Ya hanya sekedar itu. Kalau antibasi bisa dinalar, kalau anti racun ya jarang bisa membuktikan. Yang ada di lain-lain itu hanya rekayasa belaka, yaitu settingan yang dipermainkan dengan bahan-bahan kimia yang sudah direncanakan atau sudah disetting sebelum-sebelumnya. Yang dinamakan mustika itu adalah suatu benda atau suatu batu yang murni dari unsur gaib atau murni dari kuasa Allah, yang sengaja diciptakan dari dua alam. Maksud dari dua alam di sini adalah satu, dia dulu pernah ada wujudnya, baik dari pohon kelapa, baik dari buahnya ada, dan dari situ ada proses alam dan kuasa Allah. Ada suatu power energi atau aura atau bentuk energi yang tinggal di kelapa tersebut. Lambat laun kelapa yang sudah tua tadi akan mati, dan tetap power energi tersebut tetap abadi. Yang intinya jasadnya, buah pohon kelapanya juga hancur, tapi power tetap di situ. Lah di situlah kita sebagai tim saya atau saya sendiri mewujudkan dari hal yang dulunya ada yang menjadi moksa, dan saya wujudkan, saya manifestasikan lagi, berwujud lagi mustika itu, atau berwujud seperti fisik yang asli murni bentuk tuah khotam energi murni asli dari kelapa tunggal tersebut. Jarang orang memilikinya, gak sembarangan untuk mendapatkan mustika kelapa tunggal ini. Karena apa? Ini taruhannya nyawa. Gak sembarangan orang bisa mendapatkannya seenak saja. Satu dari nasab, kedua dari takdir, ketiga dari usaha dan jodoh. Silakan jika para kolektor yang ingin memaharinya, sebagian saya maharkan, dan silakan hubungi nomor WA saya. Dijamin barang asli, murni alami, tuah-tuah alami permanen, jaminan dunia akhirat, power super joss. Cukup sekian dari saya, Kang Condro, mengakhiri penjelasan-penjelasan mustika tersebut. Bila mana ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Salam dari saya, Kang Condro, untuk mengakhiri penjelasan-penjelasan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.